and I'm feeling low. Sampai Pak Somas loh. Nah, sesi podcast. Baca gak jelas. Gak jelas oke. Sekalian Q&A. Biar kekinian. Oke? Dan kayak YouTuber. Mantap. Dewe nang kene iki wis nyantai ron. Iya kan? Ngopi. Mangan. Mangane dikai mau kan nasi Padang. Pokoknya top. Awak mulai misalnya pengen nyangkruk rene, nyangkruk ojon. Surabaya. Jalan apa, Mas? Jalan Raya Simogunung 1, Surabaya. Simogunung 1. Nah, gua ini cuma enak, bersih. Awak mure ini pengen sharing-sharing langsung gak serene ae. Ya, pengen garap apa langsung gak serene ae. Oke? Langsung ngopi-ngopi ae, enggak apa-apa nang ngene, Jon. Asbak kuron istimewa, Ron. Iya, asbak petang juta nang ngene asbak iki. Temen Ron tak kayak asbak to iki nang ngene iki. Oke, Mas Mas, gini Mas Mas. Jadi teman-teman itu sesuai tadi nih, banyak yang tanya nih, Mas. Ya kan? Sudah kami filter. Sudah difilter. Sudah disaring. Ada 11 poin. 11 poin pertanyaan. 11 poin pertanyaan untuk Mas Thomas. Ya kan? Bisa, bisa. Siap ya Mas Thomas? Siap, siap. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kejutan nih kiranya. Kejutan. Iyo. Surprise. Nyampe kene mari. Nyampe kene. Kano kabar ini? Setting-settingan. Kano setting-settingan. Padahal niat ini kami ngirim tromol mau. Iya. Sekalian podcast nang kene. Gitu, Ron. Oke, Mas. Mas. Siap, oke. Okay. Sikat, Ron. Oke, Mas. Pertanyaan pertama ini, Mas. Iya. Sejak kapan saya menggeluti dunia otomotif, terutama dalam bidang seperti ini, Mas? Dalam bidang seperti ini. Otomotifnya dulu lah. Otomotif, ya. Otomotif itu sekitar tahun 2014. Ya. 2014. Iya. Itu pertama itu di mana, Mas? Masih ikut kakak. Ikut kakak. Enggak, otomotif itu maksudnya gini, Mas, Mas. Mas Thomas dulu itu awalnya pasti main motor lah ya. Oh iya iya benar. Itu karena banyak sih tanya Mas motor balap gitu loh Mas. Oh. Itu sejarahnya ya apa sih? Di awal itu tadi tahun itu menggelutinya ya dari pertama sih pasti hobi. Hobi. Ya. Terus jalan utak-utak sendiri gitu. Sampai akhirnya keluar inspirasi sambil ngopi gitu. Sambil ngopi-ngopi ya, kok ngopi bisa? Nanti sambil ngopi, keluar inspirasi, bikin-bikin ini. Cuman dulu nggak pakai untuk temen, pakai sendiri. Oh, pakai sendiri? Dulu. Oh jadi produknya itu dong, dicoba dulu. Betul. Kalau misalnya oke, baru dipasarkan. Ikut yang bener. Ngedolai. Pasang dulu di motor sendiri, cocok. Itu pun akhirnya temen minta kok bagus. Kok nopo oh request. Pasti gitu. Oh jadi awalnya enggak pasang sendiri, enggak ada sebenarnya. Pasang sendiri kan handmade emang enggak ada di toko. Oh gitu. Itu yang bikin menarik teman-teman. Akhirnya minta dibikinin. Bikinin temennya lagi temanku minta lagi. Jalannya gitu. Jadi berarti nyambung. Merembet. Dari Kolambi. Sekolambi ning lambe. Kolambi ning lambe. Dudu cipuan tapi. Dudu. Ya anggere cipuan represen bobot iku saya ngono iku. Nah, jadi mulai awalnya tahun sekitar 2014. 2014 itu masih main motor. Main motor. Main balap-balap masih. Betul, iya. Main balap-balap. Kere-kere kan. Kere-kere yo enggak Ron. Resmi. Resmi. Masih mainnya resmi. Resmi ya. Resmi. Nah, iki sing ngajari pensiun kan Ron. Apa? Nek misalnya mur, ya ancaman baru ini. Ancaman baru. Ancaman lama yang kembali terbit. Nah, itu. Lanjut, Ron. Oke, Mas. Pertanyaan kedua, Mas. Sejarah berdirinya Tom Stack kan, Mas? Nah, jadi berdirinya itu Tom Stack itu bagaimana? Bumbian itu jenenge Aling Darmo, Tayo, apa? Terus revolusi-revolusi. Ini ada ini. Ada kaitannya, Mas. Nggak sekedar bikin nama ini. Nggak sekedar bikin nama. Ada langsit ini. Wah, ini seru ya, Ron. Nggak sekedar nama. Keangger dari asal usul nama ini dulu sebelumnya kan masih belum langsung berdiri gini. Belum langsung berdiri gini. Masih dari proses perjalanan masih ikut kakak. Jadi mesin belum punya sampai segini. Sarannya berangkang sih. Berangkang.
Perangkang. Oh, jadi awalnya itu ikut kakak? Betul. Oh. Asal mula kerja ikut kakak, terus selepas jam kerja, kerjain sendiri, pakai mesin kakak. Akhirnya sampai bisa hasilnya ditabung, karena pengen punya sendiri itu tadi. Selepas itu, sampai malam-malam mas, gimana kita seperti kayak pengen punya sendiri. Sampai nabung, berapa tahun gitu, sudah ada sampai ngumpul, bisa punya mesin satu pertama situ, mesin habis itu mesin bubut satu itu sampai berapa mas harganya mas ya? Mesin bubut satu kurang lebih sekitar 40-50 40 juta, sangat rinci, BMOS minta 5 Ron nah. Dijawa mesin bubut iso berarti ya Ron? Iso, tapi kurungkaran bubut, kurungkaran iso nah. Oke, jadi pamit ke kakak ya. Itu kira-kira berapa sendiri, itu mas? Itu tahun barusan kemarin 2020. 2020 ya. Pamit ke kakak. Ya. Padahal dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. Itu mas, apa itu sudah banyak orderan mas ya? Sudah. Makanya itu. Akhirnya dimantapkan, wah mantap, aku mau berdiri sendiri. Ya. Oh, Neron. Nah, awal mula namanya itu bagaimana? Iya mas. Awal nama Tom Steak. Nah, awal mula itu saya ambil dari nama saya sendiri. Saya ambil dari kata depan Tom untuk tekan ini teknologi yang manual aja. Oh, saya ambil tek. Bener, karena di sini tuh semua manual. Nah. Manual. Manual tek. Manual teknologi. Kedepannya ini bakalan otomatis gitu. Sepertinya ngikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Ada niatan gitu. Masalahnya rumore ini masa mas lagi ngelompok-ngelompok lagi tuku mesin mana loh? Mesin apa? Amin. Mesin oh salah dong. Kalau ada yang saya tuku mesinnya pasti rene mana ya. Dewi Ron? Bacaan. Ini bacaan sih. Bacaan sih. Mana Ron? Mau pindah bengkel gini bacaan. Mana John? Oke cukup, lanjut Roni. Oke mas, asal mulai di custom stainless dan lain-lainnya mas. Nah, asal mulanya, asal mulanya bagaimana? Asal mulanya. Inspirasinya bagaimana? Inspirasi dulu awal-awal dari piringan. Oh piringan? Nah, piringan. Oh kumis ya? Ya piringan kumis. Ah. Kerjaan itu ternyata sukses merambah untuk ke mungkin pangkon lampu stainless sukses lagi. Terus permintaan temen, akhirnya mas bisa bikin mungkin cover atau ring cover kontak gitu ya? Iya seperti itu, seperti cover cok, pemanis lebor, sekok belakang. Cuman mereka motif belum ada, oke dikasih gambaran aja kurang lebih kayak gini saya kembangkan. Kreasi sekali ya. Jadi gini ya mas, kreasi lagi. Awalnya itu misalnya nih. Aku pesen, mas Thomas, aku gawe no cover, gawe skok buri. Taunya cover itu kan cuma kayak ya cover aja ya kan? Cover, penutup. Penutup. Ya. Nanti sedangkan untuk batikane, ya kan? Untuk motifnya, motifnya ya. Itu dari mas Thomas sendiri. Ya. Ah, aku kok isong dulu mas? Kok isong model kayak ngono itu? Ya berkat latihan paling itu. Mungkin Yoga ya. Juga. Mungkin perkembangannya dari apa ya? Dari insting aja mas, keluar. Oh, iya, ya, kadang ya pas feeling lah ya. Feeling, ya. Mas, lanjut mas. Aliran modifikasi yang selama ini mas Thomas jalani itu, mas Thomas geluti, ya. Aliran, mas Thomas sukai. Aliran untuk modifikasi saya itu lebih suka ya, paling suka lebih yang elegan aja. Yang elegan. Ya, elegan, elegan lah, elegan racing gitu. Kalau untuk saat ini sih, menurut kurang ya banyak teman-teman dari CB, GL, keluarga Honda. Honda, lah. Keluarga tapi Honda. Nah. Untuk teman-teman yang kalau misalnya pengen garap job style ya kan, cafe racer maupun chopper ya kan, ya. Kalian juga bisa langsung ke sini, Jo. Iya. Gitu. Jangan nganggap sini itu cuma CB toh. Kan enggak, gitu menyeluruh kok. Menyeluruh. Ini barusan juga teman-teman dari Eric King banyak yang masuk. Loh, Eric King. Ninja ini. Nah, anak ninja ya, bisa. Semua menyeluruh kok. Mas ini gini, semua yang kiranya bisa di custom sama custom. Gitu. Semuanya. Semuanya, John. Lanjut, Ron. Oke, mas. Asal mula muncul ide custom. Asal mula ide custom itu juga dari kutek-kutek sendiri. Kutek-kutek sendiri. Kembali lagi sepeda. Punya sepeda,
kepengen bikin mungkin yang tampilan beda dari yang lain ya. Karena kita beli atau apa nggak ada di toko nah, akhirnya ya. Bikin sendiri tadi. Nah itu permasalahannya. Ingin intinya ingin tampil beda mas. Nah ide custom itu ingin tampil beda. Apa fungsi karena, juga. Apa karena gini mas Thomas di toko itu katakan nih aftermarket katakan modelnya kayak gini terus mas Thomas kembangkan sendiri gitu. Betul kadang kan kalau di toko kita kan punya rasa ya apa ya pengen gak dibedai kalau kita gak bisa ngembangin itu custom mungkin ya gak bisa cuman beli-beli akhirnya ya sama yang semua. Lainnya betul apalagi untuk yang ke kontes kalau kita gak punya inovasi sendiri ya. Berat untuk bisa dapat podium benar karena yang dinilai itu kreativitas betul pada intinya itu modifikasi itu kreatif. Kreatif. Kita harus kreatif. Tidak monoton. Benar. Ini fungsional. Safety itu pastilah kalau di sini tuh. Yeah. Ya kan? Iya. Yeah. Tom Stack itu pasti yang pertama yang diutamakan itu selain model, ya kan? Styling finishing itu pasti safety-nya dulu. Safety terus gitu. Lebih kuat. Nah, sama ori lebih kuat. Sama ori pun lebih kuat. Semisal karena bahannya bukan kaleng-kaleng gini, Ron. Pilihan. Yeah. Jadi enggak anggar stainless aja yang digarap mungkin yeah. Nih, Ron. Gitu ada tipe stainlessnya sendiri di sini nih gitu. Oke mas lanjut mas pertanyaan okay. Ke-6 selain bobot isok apa mana sama ini gimana untuk apa ini mesin atau kreatif liannya mencakup keseluruhan mungkin mesin juga termasuk nah. Apa gitu. Kalau untuk sekarang mesin ya alhamdulillah semuanya bisa kalau untuk yang lain semuanya bisa motor. Itu bagaimana mas? Mesin kulkas bisa sama. Motor lah, cowok ini. Untuk megang, mungkin mengoperasikan mesin apa, puput kan macamnya banyak mesin puput, mesin porpoise, meling gitu. Bisa semuanya alhamdulillah. Bisa semua. Bisa menguasai. Selain dari puput, mungkin kalau misalnya dari katakan nih garap mesin motor. Garap mesin motor masih oke okay, ya? Bisa. Masih bisa ya, cuman saya semuanya enggak saya geluti karena enggak bakalan jadi kalau semua itu semuanya dirangkul. Saya fokusnya ke mesin bubut custom itu aja. Mesin bisa sih. Tapi kalau misalnya Mas Thomas ingin garap ngono dipikir mateng-mateng sih, Ron. Katakan nih ada customer, Mas Thomas aku pengin motor sing spek ini. Iya, tapi harus butuh waktu juga. Ya, karena bisa. Penyesuaian. Iya, penyesuaian. Penyesuaian itu. Gitu Jon, lanjut Ron. Oke mas, desain baru atas rekomendasi tim atau ide pribadi. Jadi sama nih desain itu terbukan sih, apa pencetus idenya dari samen sendiri gitu. Untuk datangnya ide sering sih dari datang sendiri, tapi untuk pengeluaran, peluncingan ini ya, tetap kita rundingan dulu. Maksudnya sama dari teman-teman tim. Iya, gitu. Sama tim intinya tim sepekerja, Tom Stack. Tom Stack crew gimana? Ini cocok, mungkin kan pasti ada masukan. Ini ya, ini kurang ditambahin gini ya, gitu. Oh. Tetap tapi ide dari saya, gimana kalau bikin ini? Motif itu, seperti ini gitu. Itu salah satu gini, Ron. Salah satu contoh kalau misalnya manusia itu harus bersosialisasi. Betul. Tidak bisa sosialisasi. Gitu. Jadi enggak karena gini, oke lah kita punya ide, tapi kalau misalnya kita ide itu ada di trapno dewe tanpa minta masukan teman-teman ya akhirnya ya, ada yang pasti ada yang kurang. Iya, betul. Masalahnya setiap orang kan punya sudut pandangnya sendiri. Iya, begitu. Jangan Mas Thomas ini kalau misalnya punya ide langsung John, aku ingin dua ide aku gak harap kayak gini, ya kan? Menurutnya aku ya apa? Jadi begitu kurang lebihnya. Iya, kayak gitu. Oke mas Iki apa orang di luar sana kan banyak sih jiplak-jiplak karya sampean nih. Tanggapan sampean bagaimana betul. Ini, mas? Kalau masalah itu sering saya sering dengar cuman untuk tanggapan ya untuk penjiplakan atau apa itu mungkin sekedar tahu barang saya tapi secara umum detail untuk ukuran dan fungsinya yang paling lebih fungsional itu di mana itu yang lebih tahu saya. Oh begitu. Iya. Pasti ada intinya. Ini fungsinya apa untuk apa dan ukuran yang pas harus di sini. Di sini itu harus ukuran pas. Nah.
Jadi itu. Gini, model kalau boleh sama, detail pasti beda. Nah, maksud saya itu juga. Begitu. Nah, itu. Jangan gini Mas Tamas, kenapa sih kok nggak dikasih emblem atau label begitu Mas Tamas? Untuk itu saya kan menghargai teman-teman saya untuk yang ikut mempromosikan karya saya. Seller. Nah, intinya kayak gitu. Saya akan menjaga kita bagi-bagi rezeki. Iki sih bener, Ron. Iki sih bener, Ron. Jadi untuk teman-teman di luar juga gini, untuk teman-teman di rumah, seandainya kalian ini punya karya ya kan, punya karya juga dijalankan dengan seller. Ilingo, dewe ku iso ngadek ya karena seller. Betul. Itu. Begitu, itu. Karena dari seller itu nanti kreativitas kita itu bisa kemana-mana. Berkembang. Tahu jadi pahit tau seller itu. Nah iya, untuk masalah harga ya sih, ya iso, gini loh. Awakmu dengan mengeluarkan uang segitu, gorong karena awakmu sok gawe. Begitu, John. Ya kan? Jadi anggapannya ini loh. Aja nono. Hargai kreativitas. Nah, begitu, John. Ngomong-ngomong seller ya kan. Mungkin nih Mas-mas, teman-teman yang di rumah ini ya, sing nang warung nunut wifi nonton video iki ngono loh, Mas. Oh, ya gitu. Kan? Pengin jadi seller nih. Katakan nih, aku pengen jadi seller Mas Thomas, Rek. Ya. Tapi aku di luar, maksudnya itu bukan di Surabaya. Oh, luar kota. Kira-kira bagaimana nih caranya? Bisa, nggak apa-apa, bisa mungkin tanya-tanya atau lebih pengen ngerti fungsinya apa atau gimana, di mana tempatnya, bisa hubungi aja. DM langsung aja Mas Amas, DM, Instagramnya ada di bawah ini, juga WA juga bisa Mas Amas, WA nomornya juga ada di bawah sini ya, gitu John. Untuk masalah harga? Masalah harga nanti bisa diobrolkan di waktu DM, betul. Bocoran dikit, kira-kira untuk seller ini pengambilan berapa fees? Bisa harga? Bisa ikut jadi masuk. Kita nggak banyak kok. Nggak banyak. 10 piece gitu sudah bisa. 10 piece bisa jadi seller sudah Mas Amas. Sudah bisa. Ya apa John? Awakmu pula 10 ya kan? Iku wis beda regane iku. Pasti beda. Pasti beda. Lanjut. Pertanyaan tambah lagi. Kunci sukses selama ini iku apa sih Mas Amas? Kunci sukses. Kalau bisa sampai meledak iki lho. Nah, kunci sukses ya. Sukses itu karena kami rasa gini Mas Amas. Karya sampean itu sudah ada di mana-mana. Banyak yang suka, ya kan? Banyak peminatnya. Banyak yang niru. Iku wis kunci sukses. Pokoke nek misale karyamu ditiru, awakmu iku wis sukses. Berarti ya, perhatian orang lain gitu ya. Kalau menurutku gitu loh ya. Kita itu pengin tahu kunci suksesnya itu bagaimana? Sederhana kok, Mas. Sederhana ya. Tetap untuk kualitas ya. Yang penting kualitas. Menjaga kualitas detail mungkin. Terus kita bisa menampung para customer, bisa menjawab, menjelaskan yang enak. Nah, terus untuk masalah yang lain, semangat, terus on time, waktu itu dari konsisten, Mas. Konsisten waktu itu juga. Jaga itu. Oke. Itu nggak ketinggalan menjaga kepercayaan, John. Iya, betul, itu kan? Termasuk kan akhirnya nanti kepercayaan kita itu nomor satu, kepercayaan. Untem waktu begitu. Sama ketuhanan yang maha esa. Nah, itulah itu pastinya. Mas ini masih membobot, John, ya terserah ngai Pak, dari ini ini sampai ada bisa nge-review sih, bedi sih mau itu soalnya Mas Amas lagi sholat mau itu, John. Nah, itu lagi sholat, Mas Amas ini main sembahyang Mas Amas ini gitu, John. Lanjut, Ron. Oke, Mas. Bagaimana cara mengatur seller dan perseorangan, Mas? Nah, itu untuk pemesanan ya. Itu rada angel itu. Iya. Gimana cara sampean bisa merangkul seller juga merangkul orang-orang yang pesanannya itu perseorangan itu. Itu rada abot itu. Iya. Itu rada abot pertanyaannya. Soalnya kan sampean kan ngasih harga ke seller beda dengan pemakaian pribadi. Betul. Ah, itu gitu. Ini sing takok iki teman-teman enggak teli kasihnya. Ya woi. Sebenarnya gini, ya ini untuk yang reseller dulu ya. Reseller dulu. Untuk yang reseller kan mereka pastinya toko-toko atau lapak ya penjual. Nah, mereka untuk dapat harga yang pastinya lebih spesial ya daripada yang pemakai sendiri. Itu karena mereka kan jumlah pengambilan banyak, dana yang untuk pengambilan kan pastinya banyak juga. Pasti besar. Lebih besar. Pulaan ya. Lebih besar. Pastinya kita kan dia juga dijual lagi dari tadi seperti yang saya bilang, untuk pengambilan minim 10
itu kan pasti harga miring. Nah. Jadi dari itu makanya untuk penjual sama yang pemakai sendiri beda. Oke. Itu jumlahnya sendiri. Sedangkan beda. Untuk anu? Untuk yang pemakai sendiri. Untuk sampai merangkul itu gimana caranya? Mungkin untuk masalah itu sih saya jelaskan kalau yang seperti itu tadi. Kalau emang pemakai sendiri harganya tapi nggak beda jauh kok bos. Mungkin perbedaan kurang lebih sampai 15% lah. 15% aja. Nah, selisihnya. Intinya begini John, ya kan? Lek misalnya ya kan, awakmu iki pemakai, jalur kerja seller, ya awakmu ya diguyu lah yang ngono itu, ya kan? Lek misalnya seller, itu ya nggak enjoy, kayak kudu akeh kan? Misalnya nah, memang untuk dijual lagi. Dijual lagi. Misalnya awakmu itu kape bok ede, jalur kerja murah ya, karena nggak apa dewa yang ngono itu. Kan begitu John ya. Apa lo mesti nah, gini. Nah, sekarang kan gini aja, Mas Thomas itu gak pelit ilmu kok, ya kan? Ya. Iya, John. Ada pertanyaan mana, Karon? Ya, tadi terakhir, Mas. Pesan-pesan buat teman motivator semua. Nah. Pesan-pesan. Sama gonjang-ganjing dunia otomotif saiki gitu, Mas. Nah. Ya sih, mungkin gonjang-ganjingnya karena banyak persaingan mungkin, ya. Sebenarnya untuk persaingan itu oke, gak apa-apa. Itu kan menimbulkan ide-ide yang lain gitu nggak apa-apa terpacu nah terpacu untuk cuman untuk nah kompetisi atau perbedaan itu tadi yang sehat jadi yang sehat itu dalam arti bagaimana gini nih? Untuk maksudnya persaingan atau apa yang sehat itu untuk kita menghargai karya teman-teman kita hargai perbedaan Mas ya nah jadi hilangkan untuk yang apa tadi menjiplak atau apa dengan harga yang lebih murah itu kan mereka karena gak ngerti kualitas terus gak ngerti gimana dulu ide-ide mikirnya mengeluarkan mengeluarkan itu tadi kerjaan iya oh ya ini aku terakhir mana kira apa ada yang komen, jadi di video kita sebelumnya nih, ya kan, waktu kita grebek bengkelnya Mas Thomas iki ada satu pertama dia yang komen iku kan sing joki lah aku kaget, karena gini, aku kenal Mas Thomas iku wis mbubut ya kan, kok ada sing komen, neng YouTube iku komen neng YouTube iku kan joki gitu iya apa mas, iman Mas Thomas ini joki atau bagaimana, apa salah ngomong itu betul, saya dulu itu sebelum menggeluti dunia puput Tom Tech ini saya pernah teman resmi joki resmi kalian balap ya? Balap drag race drag big 201 itu dari tahun 2010-an mas ya? Berarti panjang wis terkenal loh itu sudah berprestasi kemana-mana ya? Itu mas saya cuman resmi dari Bekasi dari Jogja apa, jadi orang-orang seperti orang lama ya intinya yang dulu pernah hit kayak Kokodok ya iya terus Unyil, Malang, BMS itu Andi Mehmet, siapa, Riko Bocel pun itu sering satu pedok, kenal semua iku loh jaman kan ya waktu kudu melu resmi, gak liaran dan berprestasi itu jadwalnya benar betul benar. Kalau resmi sih saya menurut saya itu enak lah banyak temen prestasi lagi. Pasti dan kalau di obrak nah terjamin jadi, safety terjamin piala-piala sing ganteng ini kurang termasuk motornya sing ganteng itu real kurang itu real saya ini. Sendiri videonya kan ngerti sendiri nah, karena ada itu begitu John apa mana kurang cukup lah ya Cukup ya? Untuk ini kali ini cukup lah, iya kan? Gak usah banyak-banyak, soalnya Mas Thomas ini misalnya dia ngobrol-ngobrol terus gak ngarep-ngarep Mas Thomas ini sama sama dia yang sungkan, iya kan? Sedangkan pesanan ini kusik aja Mas Thomas ini iya oke? Sudah cukup ya? Cukup nah, ojo lali awakmu mampir ngebengkelnya Mas Thomas gawe nambah-nambah seduluran iya kan? Bisa ngopi juga bisa ngopi? Sebenernya gak kerja kan nyantai ngopi kayak dia ini John santai ngobrol-ngobrol santai, iya kan? Mas Thomas ini buka sampai bengi yo. Iya, sampai jam 11 malam. Sampai jam berapa, Mas? Jam 11 malam. Sampai jam 11 bengi bengi lagi, John.
iya, jadi kalau bisa mulai kerja mampir-mampir ini curhat-curhat sharing mana ya bisa nang gini bisa. Oke, makasih. Cukup ya dari situ ya. Cukup. Oke, Mas Thomas. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama, Mas Roni. Kita pamit balik dulu. Siap. Oke. Oke, John. Sekian video kali ini. Yo kan, ojo lali subscribe, komen, komen-komen mana ya? Like. Dari komenmu iku dhewe iso dolen-dolen ning mana iku, ya kan? Nah, aku pengin apa mana teko Tomstek iki? Ya. Komen ae. Komen ae kok dhewe sing. Lain kali ada terobosan baru. Nah. Pasti ada. Terobosan baru itu, nah, ya kan? Karena terobosan baru itu bisa jadi ancaman baru, ancaman baru, ancaman baru. Bisa juga. Gitu, tunggu ya. Aja. Tunggu aja. Lainnya. Tetap stay tune aja, ya kan? Jangan lupa juga di follow Instagram Garasi, Tomstek, ambek, iya, Roni. Ambek Toyet, Ozen. Ada Toyet, Ozen. Oke, suanya, Mas Nata.